Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membuat berita yang menggambarkan bahwa pihak US Air Force kewalahan dengan ongkos per jam terbang dari jet tempur siluman F-35. Di sisi lain, pihak US Air Force juga tidak mau lagi menggunakan jet tempur sejuta umat, yaitu F-16. Dan permasalahan ini hanya terjadi pada lini jet tempur single engine, karena untuk lini double engine, Amerika nampaknya sudah nyaman di sisi F-15 untuk jet tempur konvensional dan F-22 untuk lini siluman, serta F-18 untuk aspek laut. Untuk mengatasi permasalahan jet tempur utama single engine, pengganti F-16, tapi tak semahal F-35 untuk biaya terbangnya, maka Kasau US Air Force, Charles Brown, mengungkapkan niatnya untuk membuat jet tempur baru yang benar-benar baru. Single engine yang berada di atas F-16, tapi di bawah F-35. Baru-baru ini, majalah aviasi, Husky, mengumpulkan para ahli aviasi dari US Air Force untuk mendesain kemungkinan jet tempur single engine pengganti F-16 dan alternatif F-35 itu. Maka hasilnya adalah F-36 King Snake. Dan hanya beberapa foto saja dari konsep F-36 ini yang terpublikasi. Satu yang pasti, pesawat ini diharapkan dapat masuk ke layanan US Air Force sebelum tahun 2030. Jika Anda lihat sekilas, gaya desain dari F-36 ini mirip dengan Sukhoi Su-57, tapi dengan single engine. Bagaimana menurut Anda mengenai F-36 ini? Berikan komentar Anda.